Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini gue mau coba untuk mencari Black Marlin ke Costa Rica ya. Mudah-mudahan ketemu guys ya. Dan gue menggunakan Monster Hunter Road. Dan koin gue sekarat guys ya. Mudah-mudahan gue ke Costa Rica gak miskin guys ya. Alright, let's go to the Costa Rica and find the Black Marlin, guys. Okay, kita sudah di Costa Rica dan sekarang gua mau ke spotnya Black Marlin, yaitu di atas, guys. Pojok kiri atas di Great Depth. Okay, dulu gua udah pernah berkali-kali mencoba untuk mencari ikan ini ya. Tapi nggak ketemu-ketemu guys, dan akhirnya gue lama nggak nyari lagi. Dan sekarang baru muncul keinginan gue untuk mencarinya lagi guys. Ini juga dipandu oleh fucking Somnia. Oke, kita coba cast and wait. Karena cara untuk mencari Black Marlin itu adalah dengan cast and wait guys ya. Mudah-mudahan dapet lah malam ini. Ini sangat membosankan guys, ini harus dilihatin mulu ini. Tunggu, apa nggak bisa ditarik-tarik ya? Gua coba ya pakai cara tarik-tarik ya. Oke, kita coba dari sini. Tunggu 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada, tarik dikit. 1, 2, 3, 4, 5, tarik dikit. 1, 2, 3, 4, 5, tarik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 guys. Tarik lagi. Oke, kita tunggulah kalau gitu. Kayaknya harus ditungguin guys ya, biar dimakanin sama ikan Black Marlin atau Bull Shark. Bull Shark gua juga belum dapat guys, nyanying lah. Mereka itu dua ekor ikan ini tidak mau makan standar bait ya. Mereka tuh mau makan, what the heck? This is not a good spot. Mereka itu maunya makan apa sih guys? Bait yang ungu. Epic bait ya, untuk epic fish. Inilah guys, dibilang gak bagus guys spot gua. Oke, gua tungguin ya. Bener gak dimakan ikan ini? Beneran gak ini gak bakalan dimakan sama Black Marlinnya? Kalau kayak gini gua harusnya naikin hoki dulu guys. Atau bukan hoki sih, gua harusnya pakai daun ya, four leaf clover, untuk naikkan keberuntungan gua. Anjing, ini mah membosankan sekali. Kita nyarik ikan lah satu. Oke. Okay. Not yet. Oh. Alright. Oh, ini kayaknya tarpon nih guys. Bener kan? Eh, wahoo ya. Tadi gua mau bilang wahoo tapi yang keluar dari mulut gua tarpon guys ya. Kenapa gua jadi cast and drill ini? Ini bener gak spot gua guys? Oke, ini dia.
Oh, di mana? Di mana? Di mana? Di mana nih? Gua nggak tahu spotnya, bro. Ah, belum ke grid depth gua, goblok. Tadi belum nyampe di grid depth, guys. My bad. Mana? Di mana? Mana? Malah dia bingung juga, guys. Oke, ini harus sama pawangnya ya. Gua belum pernah dapat. Oke, let's try here. Oke, guys, kita coba ya. Gua sudah sama pawangnya dari Black Marlin dan Bull Shark. Mudah-mudahan gua dapat salah satu dari dua ikan itu malam ini, guys. Oke, guys, gua masih melanjutkan ini. Dan hasil panduan dari fucking Somnia, gua harus coba terus, guys. Sampai gua ketemu dengan Black Marlin atau Bull Shark di spot ini ya. Right. Oke. Alright. Mudah-mudahan dapat ikan baru yang belum pernah gua dapatkan. Oke. Oke. Ini sih mungkin Black Marlin, guys. Oke, dari tarikannya jangan Blue Marlin lagi lah. Males banget gua ketemu Blue Marlin mulu. Right. Guys, dapat. Yes. Akhirnya. Tidak sia-sia gua, guys, nyarinya semalaman Black Marlin anjing. Akhirnya Black Marlin pertama gua setelah 2 bulanan, 3 bulan, guys, gua main game ini. Baru gua dapet Black Marlin, goblok. Gara-gara baru nyari juga sih lagi. Oh, kemarin nyarinya pakai Bluebait ya, nggak ketemu, guys ya. Oke, okay, my new face open from bestiary Black Marlin. Your record 50 and 8 kilogram. Apa sih? Pokoknya 50,8, guys, kilogram. Oke. Okay. Dapat Black Marlin yang baru, guys. Anjing, baru akan gua masukkan ke akuarium ini nanti. Koko bilang apa? Black Marlin is the fastest fish globally and is able to swim up 129 km per jam, guys. Wah, kalian ukurlah itu. Pokoknya gua nggak peduli, yang penting gua udah buka bestiari dengan Black Marlin. Akhirnya gua bisa naruh dia di akuarium habis ini, guys ya. Kita langsung saja nanti cut videonya untuk naruh Black Marlin, guys ya. Ini di bestiari gua kurang Whale Shark saja kalau gitu. Alright, let's go back to aquarium and put this new face that I found in Great Depth, Costa Rica, guys. Let's go back, guys. Alright, guys, kita mau masuk ke aquarium langsung. Gua udah skip kayaknya videonya dari editing. Alright, let's go. Here it is, new face added to the fish tank, gem jar fish tank, guys. Ini aquarium Costa Rica dan Black Marlin masuk. Gue tadi sisanya mencari wahoo ya, guys. Sudah penuh bag gue dengan wahoo. Oke, kita nantikan bagaimana penampakannya di akuarium, guys. Kita reset dulu, kita kembali dan masuk lagi. Oke, Costa Rica fish tank. Oke, mana dia, guys? Gue mau nungguin sampai si Black Marlin ini muncul, guys ya. Baru gue akan selesaikan video kali ini untuk mencari Black Marlin special. Akhirnya ketemu, guys. Bisa dibilang gue karena kenapa baru ketemu, guys? Kenapa baru ketemu, bang? Karena ya agak males aja nyarinya kemarin, guys. Walaupun udah tahu caranya ya. Kenapa? Entah kenapa gue agak males gitu nyarinya. Setiap malam ketiduran mulu, guys. Karena seharian kerja kan. Jadi kalau malam-malam itu gua biasanya gampang banget ketiduran pas mainnya malam-malam, guys ya. Right, kebetulan malam ini lagi bagus kondisi gua, jadi nggak ngantuk kayaknya itu, guys. Black Marlin gede banget di belakang, guys ya. Mana ini gua tungguin, ya yang muncul malah Blue Marlinnya, guys. Ya sama aja mungkin, guys, tampilannya kayak gitu, cuma beda warna saja. Ya mau gimana lagi, Black Marlin dan Blue Marlin.
Oke, ini aduh, bukan juga banyak banget ada jenis marlin guys di Costa Rica. Ada tiga ya kalau nggak salah. Yang ini stripe marlin, ada garis kuningnya dia guys. Kalau black marlin ya hitam, blue marlin ya biru. Yang ini biru di atas dan kuning di samping guys. Oke, kayaknya ini guys black marlinnya. Bukan ya? Sama aja gue lihat. Ya emang bentukannya sama guys. Alright, kita tunggu lagi semenit aja guys ya. Apakah dia akan muncul? Ini blue marlin guys yang di bawah ini guys. Apa tadi itu stripe marlin? Oke, mungkin itu aja gue cari black marlinnya di akuarium guys. Nanti kalian cek sendirilah kalau kalian punya, pasti gampang nyarinya guys ya. Alright, sekarang gue jualin dulu ini wahoo. Harganya lumayan guys, banyak dapat bintang 2. Ah, bintang 1 tadi 1, yang ini bintang 3 lagi. 7982 guys bintang 3 guys, tergantung beratnya lah ya. Oke, lumayan dapatlah gold koin tambahan guys ya. Oke. Dan sekarang gua mau cek bestiary gua. Kurang ikan Costa Rica lagi satu saja guys, tinggal whale shark saja. Mudah-mudahan ketemu lah. Gua mau nyari whale shark nanti guys ya. Doakan, bantu dengan doa guys, biar whale sharknya jadi lemot ketika bertemu dengan gua guys ya. Satu lagi perjuangan untuk melengkapi bestiary Costa Rica. Right, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye and have a good game. See you guys.